Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Kamu kenapa lagi telat? Tadi terus saya nggak bisa jadi kompromisan. Oke, silakan yang mau bertanya. Tadi kalian yang mau bertanya silakan. Dari tadi diskusi itu sana. Ada yang mau ditanyakan? Apa kalian? Kalian minggu depan ya? November ini ya, belum minggu ketiga, belum empat. Minggu depan. Jadi saya bantu ini supply chain management. Supply chain management ini sebenarnya apa? Saya tidak lanjutkan, pilih, saya yang keluar atau yang keluar? A few moments later. Thank you.
Oke. Silakan acaranya kalian, kalian mau ngapain? Sama. Oh. Silakan. Jadi, oh ya. Jadi teman kita hari ini berulang tahun. Tadi kemarin saya jelaskan, ini mereka datang katanya ulang tahun pengen balas dendam, kemarin dikerjain. Nama sebenarnya mau sampai nangis, cuman tadi susah sekali nangisnya sudah suruh pulang gitu. Ya, tapi dia sudah pucat tadi depan mukanya sebenarnya. Pesannya ya pertama sangat shock aja gitu guys. Sebenarnya aku tahu tadi kami di situ yang ngajak cerita itu memang mereka berdua, masalah belanja online lah, masalah ada yang tentara, masalah semua diceritain dari situ. Terus akhirnya tiba-tiba Bang Nomer dan punya handphonemu, mau ngapain Bang? Aku mau main Mobile Legends. Udah gitu aku kasih, udah gitu, aduh Den aku gak tahu main, mainin lah Den. Pun, aduh sebenarnya udah marah tadi, tapi sayang banget ya, bimbingannya turun nanti. Udah dimainin aja lah, gini-gini. Sebenarnya langsung marah, langsung lah. Aduh, marahnya lama pula itu. Aku dalam hati, udah seru, gitu aja. Lama banget marahnya, langsung disuruh drop di situ, aduh. Aku takut guys. Benar. Janji sama orang tua, jangan macam-macam, jangan gini-gini. Tapi ini disuruh bro. Lu gimana lagi ngasih tahu aja nanti. Udah keluar kayak gitu, disuruh pula. Daddy tinggal di situ, mereka berdua suruh masuk. Saya dituduh curi handphonenya dimasukin ke tas saya curi handphone sampai kan kebetulan di situ mama saya itu buru di situ jadi sampai dipanggil polisi. Mau dibawa ke mobil pick up, mau dibawa gitu ke mobil pick up. Aduh gaul kali ya rupanya, tau kayak gini. Dan pesan saya terima kasih buat kakak, buat teman-teman, buat Sernya. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya udah ngecelain Ser dan jamarin saya lagi Ser. Dan saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Orang bilang kami kembar di Unai. Saya mau bilang terima kasih juga buat Ser yang udah mau diajak kerjasama. Jadinya saya ngarep dia sampai nangis. Soalnya kemarin saya dikerjain sampai nangis. Oh, nangis ya. Saya juga bilang sama orang member, pokoknya jangan sekolah sebelum dia nangis. Gitu kan. Terima kasih. Silakan ya. Jadi prank ya. Tapi gara-gara dia ada yang panik loh tadi. Itu Bartogi. Bartogi. Oke, silakan di ini. Dibagikan. Dipotong kasih suapan siapa pertama gitu ya. Thank you.
Oke, jadi tadi kita habis ngeprank yang ulang tahun namanya Dedi di belakang ini bagi lagi. Lagi bagi makanan. Jadi tadi kelas disuruh keluar, ribut disuruh keluar. Mau disuruh drop off, tadi mukanya sudah pucat. Ini Dedi yang ulang tahun. Ini yang ulang tahun Dedi, ya lagi sibuk membagi makanan. Aku mau lagi bang. Jadi saya suruh menghadap dekan untuk drop out. Ya, dengan kakaknya yang minta di prank. Oke, jadi kelas hari ini selain presentasi ngeprank mahasiswa. Oke, sebelum kita tutup kita kasih ucapan selamat ulang tahun buat Dedi. Semoga sehat selalu. Dimaafkan sudah diusir dari kelas walaupun bohong-bohongan ya. Jangan lupa subscribe. Tim suksesnya. Dapat Air Jordan nanti. Ini Air Jordan loh ini. Boxing ya nanti. Hadiah khusus. Oke, jadi itu yang ulang tahun. Ngeprank yang ulang tahunnya kelas. Jangan lupa subscribe. Ya, katanya jangan lupa subscribe channel ini. Karena nanti mau kolaborasi dengan Ansela, Cili, Jeremy, yang katanya juga. Dan yang belakang-belakang.